Berikut ini cara untuk yang namanya mengatur zoom di HP Oppo atau menonaktifkan pembesaran layar. Jadi ini ada dua pengaturan, kalian bisa tonton sampai habis. Kalau untuk mengatur pembesaran layar di sini di bagian pengaturan, kemudian pilih layar dan kecerahan. Nah ini ukuran tampilan bisa diatur mau besar, standar dan kecil. Kalau untuk zoom yang gara-gara aksesibilitas di sini, di bagian pengaturan tambahan, aksesibilitas, pilih penglihatan, di sini kan ada nama pembesaran pembesaran. Nah, kalau kita aktifkan di sini dia ada tombol melayang. Jadi kalau kita ketuk di sini, kita gunakan dua jari maka layar kita zoom. Nah, kalau yang seperti ini kalau sudah zoom kita harus gunakan dua jari untuk menormalkan seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah normal, kalian cari saja menu yang ini aksesibilitas tadi di bagian pengaturan, pengaturan tambahan, aksesibilitas, cari saja pembesaran di penglihatan ini, pembesaran layar ini. Nanti kalian matikan saja tombol ini. Nah, seperti itu. Jadi, gunakan dua jari untuk mengatur zoomnya pada saat mode pembesaran aktif. Itu saja, silakan dicoba.